Hai, bertemu lagi dengan Nadia Edu. Kali ini kita kembali membahas soal mengenai macam gamet yang terbentuk jika gennya saling bebas. Soalnya sebagai berikut ya, jadi tentukan macam gamet dari individu bergenotip A besar A besar, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil, F besar F besar jika gen-gennya terpisah secara bebas. Ya, kita bahas bersama-sama. Nah, kita cari dulu jumlah macam gamet. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, di mana N adalah jumlah alel heterozigot. Di sana jumlah alel heterozigot ada 3 atau N ada berjumlah 3, yakni C besar C kecil, D besar D kecil dan E besar E kecil ya. Sehingga jumlah macam gametnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang kita cari jenis atau macam gamet yang terbentuk. Kita dapat menggunakan diagram anak garpu ya. Kita tuliskan dulu A besar, B besar, karena A besar dan B besarnya tadi homozigot ya. Kemudian C besar, C kecil di bawahnya. Lalu untuk yang C besarnya, di sana ada D besar dan D kecil. Lalu E besar, E kecil. Begitu juga untuk yang D kecil ya. Lalu F-nya sama-sama F besar karena dia homozigot, seperti pada gambar. Dan berikutnya untuk yang C kecil ya. Jadi di sana kalau kita lihat ada 8 macam gamet. Adapun macam gamet yang terbentuk, yang pertama adalah A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, dan F besar. Lalu macam gamet yang kedua adalah A besar, B besar, C besar, D besar, E kecil, F besar. Ini seperti pada gambar ya. Jadi masing-masing untuk yang A besar, B besar, ini kan tadi homozigot ya. Nah, C, D, E kan memiliki alel heterozigot. Nah, jadi kita ke yang C besarnya itu ada 4. Nanti untuk yang C kecilnya juga ada 4. Nah, kita kembali ke macam gamet nomor 3 ya. A besar, B besar, C besar, D kecil, F besar. Lalu gamet berikutnya yang keempat, A besar, B besar, C besar, D kecil, E kecil, F besar. Nah, sekarang kita masuk ke alel macam gamet yang kelima. Di sana A besar, B besar, nah mulai C kecil ya, C kecil, D besar, E besar, F besar. Lalu yang keenam, A besar, B besar, C kecil, D besar, E kecil, F besar. Nah, yang ketujuh, A besar, B besar, semuanya C kecil ya, C kecil, D kecil, E besar, F besar. Dan macam gamet yang terakhir adalah A besar, B besar, C kecil, D kecil, E kecil, dan F. Nah, sampai di sini kalian sudah semakin paham ya. Namun jika kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Dan bagaimana nanti jika gen-gennya ada yang saling terpaut, kita akan membahasnya pada video berikutnya ya. Sampai bertemu adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.